Love language aku adalah quality time, karena biasanya aku sama pasangan aku suka nonton bareng, makan bareng di luar, sampai liburan bareng. Dan khususnya kalau liburan bareng, kita sampai ngejadwalin atau menyusun itinerary bersama-sama, dan bahkan sampai nabung bareng. Kalau aku sendiri, itu love language-nya itu eco service. Jadi aku itu suka ketika pasangan aku itu peduli dan perhatian ke aku ketika aku ada kendala keuangan. Jadi dia memberikan aksi membantu aku untuk menyelesaikan kendala-kendala keuangan aku. Love language ya? Kalau gue sih kayaknya ya, itu word of affirmation. Soalnya biasanya sih cewek gue tuh muji gue gitu, kalau gue tuh kayaknya pinter sih ngatur-ngatur keuangan gitu, terus muji-muji katanya gue juga baik, perhatian gitu. Love language gue itu receiving gifts, karena gue tuh kan seorangnya suka nabung, jadi kadang pelit ke diri sendiri. Nah, gue tuh seneng banget kalau misalnya cewek gue tuh suka ngasih kayak apapun gitu ke gue, karena sebagai bentuk apresiasi gitu. Kalau gue sih love language-nya physical touch ya, bukan karena suka dipegang-pegang sih, tapi gue suka megang, apalagi megang duit. Karena menurut gue, money can buy happiness, bro.